Teruntuk orang-orang yang kemarin komentar jahat di akun Instagram artis luar negeri, kok bisa sih jempol lu setega itu, ah? Itu jempol lu kalau dikasih nyawa jadi tuh Abu Lahab. Aktris antagonis, lu katain pelakor-pelakor, mohon maaf nih otak lu kesuspend apa gimana? Kan dia acting. Jahatnya pura-pura, kok lu bodohnya beneran sih, ah? Lu maunya dia baik. Kalau dia baik drama Korea, dramanya dari mana? Lu kalau mau tontonan yang isinya semuanya orang baik, lu tonton Mama Dede no. Isinya ibu-ibu pengajian baik semua no. Remar TikTok lu report. Pacarnya Pangeran Brunei lu kagak suka, ya Allah dengki banget lu kayak Jemuhidin lu. Kebencian mulu yang ditebar, itu malaikat hati itu lembur. Kalau kita fair-fairan nih, mereka salah apa sih sama lu, ah? Kagak ada. Kecuali remar TikTok, pas joget TikTok, pala lu kesikut. Kagak apa-apa, ada lu marah ada tuh. Makanya nih, tren jempol jahat harus kita sudahin ya. Karena takutnya sia-sia kaki kita jalan ke masjid, tapi jempol kita sering bikin hati orang sakit. Udah, kita udahan tuh tren itu tuh. Selain jahat juga bikin malu. Karena kemarin udah menjahat, bodoh. Komentarnya ngatainnya pakai bahasa Indonesia. Lu kalau ngatain pakai bahasa Indonesia yang ngerti orang Parung Panjang, orang Ciputat no. Orang Filipina, orang Korea mah kagak ngerti. Ku sumpahin dapat karmanya lu bangun tidur ngecek Instagram, komen lu penuh sama orang Timur Leste lu, ah. Yarin lu bingung lu balas komennya Rolemos lu.